Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, pemirsa. Warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat mendeklarasikan dukungan mereka terhadap bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Gelaran deklarasi yang diberi tema Bersatu Membangun Bangsa ini diadakan di sebuah restoran di wilayah Jembatan 5 Jakarta Barat. Deklarasi ini dihadiri ratusan warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dukungan diberikan karena Ganjar dianggap berhasil menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan mempersatukan berbagai etnis di Indonesia. Hasto menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga etnis Tionghoa Kalimantan Barat. Menurut Hasto, dukungan kepada Ganjar juga datang dari berbagai etnis di Indonesia serta sejumlah parpol besar di Indonesia karena Ganjar Pranowo merupakan sosok pemimpin yang memiliki visi misi pemersatu bangsa. Berguna saudara-saudara sekalian. Karena itulah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari relawan Tionghoa Kalimantan Barat ini. Ini dukungan yang sangat berarti saudara-saudara sekalian. Terlebih bagi PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu Ibu Megawati Soekarnoputri mengumumkan Pak Ganjar pada tanggal 21 April bertepatan dengan Hari Kartini, beberapa hari kemudian muncul dukungan dari Hanura, Partai Hati Nurani Rakyat. Muncul dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dari Perindo, dari rekan-rekan relawan yang jumlahnya sudah lebih dari 1.800 relawan di seluruh Indonesia.